Jangan jadi student batat kalau masih mempunyai tiga perangai ini. Biasanya saya promote program Batat Fitness kan? Tapi kali ini lain pula. So, save video ni kalau korang mempunyai masalah yang sama macam yang saya sebutkan ni. Korang dah bersedia? Nombor satu, nak dipimpin bagai menatang minyak yang penuh. Nak minta kita tolong bagi tahu makanan apa yang dia boleh makan dan makanan apa yang dia tak boleh makan. Minta maaf, kita buat program untuk orang dewasa, bukan untuk budak-budak. Nombor dua, dah bagi meal plan tapi masih lagi nak ikut corak diet yang lama. Makan sikit-sikit dan takut nak makan ikut keperluan diri. Kalau dah tahu makan sikit pun tak boleh nak turunkan berat badan, kenapa masih follow lagi? Nombor tiga, dah bagi akses ke dalam video pembelajaran tapi masih lagi tak nak tonton dan belajar dalam video kat situ. Busy katanya. Tapi saya yakin ini bukan soal masa yang tak cukup, tapi masalah yang tidak diprioritikan. Mempunyai perangai yang macam ni, walaupun turun daripada langit seorang coach yang berkepak bersayap sekalipun, belum tentu dia dapat bantu korang dalam usaha nak turunkan berat badan. Sebab nak turunkan berat badan perlu datangnya komitmen dalam diri sendiri dulu. Bukannya nak diharapkan orang suap pada mulut kita supaya kita dapat ikut. Sebenarnya cara tu dah tak valid dah. Sebab komitmen ni bukannya datang daripada luar, tapi datang daripada diri sendiri. Cuba follow student-student kita yang dah pun berjaya dalam usaha mereka nak turunkan berat badan. Mereka ada komitmen yang membara-bara dalam diri mereka sendiri. Mereka tak tunggu disuap, mereka mencari sendiri jawapan. Dan kalau mereka tak faham, mereka akan bertanya soalan dalam grup support yang telah pun diberikan. Mereka tahu nak prioritize masa mereka. Bukannya lama pun nak khatam video-video dalam program kita. Kalau masih lagi tak ubah lagi perangai macam tu, memang korang akan menjadi target terbesar mereka yang menjual produk kurus ataupun apa-apa produk yang nak turunkan berat badan. So, bersiap sedialah untuk kena racun. Minta maaf kalau apa yang saya sampaikan ini menyakiti hati korang. Tapi saya cakap ini atas hati saya dalam perasaan kasih sayang saya pada korang. Dan cuba komen lagi, apa lagi kriteria yang korang rasa ada pada mereka yang nak turunkan berat badan tapi tak sepatutnya ada.